Hello students, welcome back to English for Indonesians. Dan di series Bahasa Inggris dalam satu menit ini kita akan membahas idiom yang berkaitan dengan skeptical atau kurang percaya terhadap sesuatu. Dan idiomnya adalah wishy-washy. Seperti biasa, Sarah, Rangga, dan John akan ngobrol sesuatu yang berkaitan dengan idiom ini. Okay, Rangga, how did your date with my cousin Rose go? I thought it went great, but she was kind of wishy-washy. Wait, what did she say? She said she was going to be busy. Uh-oh, boy. I hate to say this to you, but that means no more dating with her. Wishy-washy, artinya mungkin bisa dibilang tidak tertarik, dan juga biasanya tidak memberikan jawaban yang jelas dari orang tersebut. Suka pelip-pelap gitu, kalau maksudnya sesuatu. Okay, thank you so much for watching, and then follow or subscribe for more English lessons.